Awal tahun 2019, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah menerima bantuan dua unit bus sekolah dari pemerintah pusat dan perusahaan BUMN. Dengan tambahan bantuan bus sekolah tersebut, saat ini di Kabupaten Bangka Tengah sudah memiliki bus sekolah sebanyak 29 bus. Oh, itu Inilah salah satu bus sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah berada di garasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dan telah siap digunakan. Selain bus dari Kementerian Perhubungan, DP KPP Kabupaten Bangka Tengah juga menerima satu unit bus sekolah dari perusahaan BUMN Angkasa Pura II. Dengan tambahan bantuan bus sekolah tersebut, saat ini Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki sebanyak 29 unit bus sekolah yang melayani angkutan pelajar di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Kendati begitu, jumlah tersebut masih belum ideal. Idealnya Kabupaten Bangka Tengah memiliki sebanyak 39 unit bus sekolah. Dengan jumlah tersebut seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Bangka Tengah benar-benar dapat terlayani dengan baik hingga ke pelosok daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan iNews melaporkan.